Yuran Fernandes akhirnya muncul di latihan terakhir PSM Makassar sebelum berangkat ke Bali. PSM Makassar latihan terakhir di Stadion Kalegoa, Kabupaten Goa pada Minggu 4 Juni 2023. Yuran Fernandes sebelumnya absen selama 3 hari latihan. Dalam latihan, sekitar 33 pemain yang ikut serta. Yang terbaru, Ananda Raihan absen dalam latihan kali ini. Latihan dimulai dengan jogging mengelilingi lapangan, lanjut para pemain perenggangan otot sebelum masuk ke sesi latihan. Kemudian pemain dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok menjalani latihan yang sama dengan dikawal asisten pelatih. Kemudian Bernardo Tavares memberikan instruksi di tengah lapangan. Latihan kembali berlanjut dengan bermain game. Para pemain terbagi 4 kelompok. Ada kelompok menyerang dan bertahan. Dari skema latihan ini, terlihat Kike Linares sudah mulai menyesuaikan diri. Kike tampak lebih enjoy di latihan hari keempat ini, berbeda dengan Adilson Silva masih belum menemukan iramanya dalam sesi latihan. Adilson kurang menonjol pada sesi latihan karena terkendala dalam bahasa.